Ayo kembalilah kepada Allah. Jangan mengira anda soleh, fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan diri anda suci. Jadi ketika anda merasa berbuat salah, selalu ada peluang pintu terbuka untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika anda merasa baik, jauhi itu, karena mungkin anda terjebak dalam kesalahan. Jadi jika anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya segera anda berlomba dengan para pendosa untuk berubah jadi lebih baik. Istighfar. Kalau anda sudah istighfarnya benar, mohon ampun kepada Allah, dosa sudah dihilangkan, di antara tandanya anda berubah jadi lebih baik. Lebih santun, lebih senang ke masjid. Itu tanda pertama dari Allah bahwa Allah sudah menerima taubat anda. Dekati Allah dengan kebaikan. Sempurnakan. Ingat betul, tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Ketika anda berbuat salah, kemudian anda tanda untuk kembali kepada Allah, itu tanda cinta Allah. Dekati Allah, berubah. Mudah-mudahan selalu ingat, kita akan wafat kapanpun. Ketika anda ingat itu, maka ada dorongan kita untuk berubah insya Allah.